Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'aqibata lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Hai, apa khabar semua? Okey. Pagi ni saya berada di Kementerian Pengajian Tinggi. Okey. Ada beberapa urusan yang agak urgent yang perlu saya selesaikan di sini. Dan saya rasa saya nak live secara mengejut pada pagi ini. Okey, ada banyak sebab. Okey, so sekarang saya berada betul-betul di ground floor KPT. Okey, dan pada pagi ini apa yang saya nak cerita, apa yang saya nak sembang-sembang dengan kawan-kawan saya, rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya, Rocketians, adalah berkenaan dengan 7 tips untuk kita elakkan daripada perlanjutan tempoh pengajian. Okey, ada 7 tips yang kita boleh buat untuk kita elakkan diri kita, keluarga kita, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat sefakulti kita daripada dapat satu surat, iaitu yang namanya surat perlanjutan. Okey. Tadi kebetulan bila saya berada di kaunter semasa protegi saya menyerahkan thesis PhD beliau. Okey. Dan saya sempat tengok di atas kaunter front desk di KPT ni ada tebal juga borang-borang perlanjutan para pelajar master PhD di bawah tajaan My Brain 15. Okey, so saya tak rasa apa-apa. Cuma apa yang saya terfikir adalah kesian mereka sebab mereka terpaksa melanjutkan pengajian mereka, dan impaknya apa? Di antara impak yang paling besar adalah satu, masa pengajian mereka akan bertambah. Yang kedua, impaknya adalah kepada keuangan kerajaan. Okey. So bayangkan 100 orang yang ditaja oleh kerajaan di bawah tajaan My Brain 50. Okey, My Brain 15, My Brain 15. Okey, bayangkan 100 orang mendaftar sebagai calon master, sebagai calon PhD. Tiba-tiba di hujung pengajian, okey, bayangkan separuh daripada mereka, 50% daripada 100 orang tadi terpaksa menghantar borang perlanjutan. Agak-agak berapa banyak duit kerajaan yang akan keluar kesan daripada perlanjutan tersebut. Okey, baik. Cuma saya nak bagi tahu, saya nak kongsi perlanjutan ini ataupun melanjutkan ataupun perlanjutan tempoh pengajian ini ada dua jenis. Okey, ada dua jenis. Yang pertama adalah perlanjutan yang tidak dapat dielakkan sama sekali. Okey, memang kita akui ada pelajar, ada calon master, ada calon PhD yang memang tak boleh nak elak daripada melanjutkan tempoh. Okey, mungkin kerana faktor kecemasan, okey, mungkin kerana faktor penyakit, tiba-tiba kena penyakit. Mungkin juga faktor-faktor lain. Okey, yang tak dapat dielakkan. Sebab itulah dalam seminar yang saya anjurkan, kita kongsi, okey, ada 8 roda pengurusan master PhD. Okey, kita bahagikan kepada bahagian kanan dan kita bahagikan kepada bahagian kiri. Okey, dan mereka yang hadir seminar saya pasti faham bahagian kanan itu adalah bahagian yang kita boleh kawal, yang kita boleh kawal. Adapun pada bahagian kiri, roda tersebut, kita tak boleh kawal sama sekali. Okey, oleh kerana itu saya nak sebut kawalan. Okey, ada tempoh yang ada pelajar yang tak boleh nak kawal. Okey, maka yang itu tidak apalah sebab tak boleh kawal. Tetapi ada yang kita boleh kawal. Okey, ada yang kita boleh kawal. So pagi ni apa yang saya nak share daripada KPT ni adalah tujuh tips yang perlu tuan-tuan dan puan-puan faham dan jelas bagaimana untuk mengelakkan diri daripada kita tersasar daripada sasaran kita yang asal, iaitu tempoh pengajian master PhD
2 tahun untuk master dan 3 tahun untuk PhD. Baik. Maka tips yang pertama yang saya nak kongsikan pada pagi ni, okey, sebab tadi saya dah sebut ada 2 jenis. Satu, okey, tempoh pelanjutan yang tak dapat dielakkan, tak boleh kawal sama sekali. Yang kedua, tempoh yang mana tempoh pengajian yang kita boleh kawal. Okey, kita boleh kawal. Baik. Maka tips yang pertama pagi ni adalah, saya nak kongsi yang pertama. Yang pertama adalah rancang lebih awal. Okey, yang pertama rancang lebih awal. Okey, apa yang saya maksudkan sebagai rancang lebih awal? Okey, ramai pelajar yang telah pun matang dan dewasa bila menyambung pengajian di peringkat PhD, mereka gagal mengawal, mereka gagal merancang sejak daripada awal. Apa bukti mereka gagal merancang daripada awal? Yang pertama, mereka apabila mereka menyambung pengajian peringkat master PhD, kebanyakan mereka tidak melakukan homework awal. Okey, homework awal untuk merancang pengajian sebelum mereka memilih universiti. Sebelum mereka memilih penyelia. Sebelum mereka memilih tajuk tesis. Maka tips yang pertama adalah rancang lebih awal. Yang kedua adalah anda kena rancang dan kenal pasti masa untuk menulis. Okey, masa untuk menulis. Kenal pasti masa untuk menulis. Sebab itulah ramai calon master PhD sehingga semester yang ketujuh mereka gagal mengenal pasti bilakah masa yang mana mereka boleh menulis. Okey, sebab itulah saya selalu sebut dalam seminar saya. Saya kata, okey, saya sebut dalam seminar saya, saya kata, kenal pasti masa menulis dengan anda kena faham bahawa menulis thesis, thesis is all about writing. Okey, thesis ini adalah berkisar, berputar berkenaan dengan menulis. Jadi bila anda gagal untuk mengenal pasti masa menulis anda, maka pasti anda akan gagal untuk merancang. Baik, tips yang ketiga adalah anda kena kenal pasti masa sibuk anda. Okey? Anda kena kenal pasti bila masa sibuk anda. Okey? Sebab kadang-kadang bila kita tak pastikan bilakah masa kita akan menjadi sangat sibuk, maka ketika itulah kita akan berhadapan dengan banyak masalah dan kesukaran untuk merancang. Maka yang ketiga adalah kenal pasti masa sibuk anda. Okey, lebih awal, seawal 6 bulan, seawal 5 bulan, seawal 4 bulan. Okey, kenal pasti masa sibuk seperti kenduri, okey, seperti melancong mungkin, seperti kemungkinan bagi wanita yang mungkin akan melahirkan anak. So itu semua adalah masa-masa sibuk kita yang kita kena kenal pasti sejak daripada awal. Okey, itu tiga. Yang keempat adalah mesti patuh kepada perancangan. Okey, setiap kali kita merancang, kita mesti patuh. Okey. Tidak gunalah kita menggunakan apa sahaja tools yang kita belajar, tiba-tiba kita gagal mematuhi apa yang telah pun kita tetapkan. Sebagai contoh, bila kita merancang, bab 5 kita perlu ditulis dalam tempoh 3 hari. Maka pastikan kita patuh. Okey, patuh untuk menulis bab tersebut dalam tempoh 3 hari sebagaimana yang kita telah sebut. Sebagaimana yang kita telah rancang. Baik. Yang kelima, cuba dan ubah. Okey? That's why saya sebut dalam program saya, dalam seminar saya, mesti cuba. Okey? Mesti merancang dan cuba. Contoh, waktu kita menulis sebagai contoh. Ada orang yang tidak pernah mencuba bilakah masa yang sesuai untuk dia menulis. Okey? Maka cuba kita bagi satu keadaan, try and error kepada diri kita, try dan adjust sebagai contoh. Apabila kita hilang idea pada waktu pagi sebagai contoh, pada waktu pagi tak boleh menulis, so kita cuba untuk adjust balik. Mungkin waktu menulis kita bukan pada waktu pagi, dan mungkin waktu menulis kita mungkin sebelum zuhur, mungkin selepas zuhur, mungkin sebelum asar, mungkin lepas asar. Okey, maka kita kena adjust. Okey, kita kena adjust kehidupan tersebut bila masa yang sesuai yang kita boleh menulis. Baik. Kemudian yang keenam adalah, tuan-tuan dan puan-puan, yang keenam paling penting, mesti belajar ilmu mengurus. Okey, yang keenam paling penting, mesti belajar ilmu mengurus. Sebab
Okey, apabila saya berhadapan dengan ramai calon master PhD yang datang coaching dengan saya, yang datang program dengan saya, kebanyakan daripada mereka, mereka gagal belajar ilmu mengurus. Dan kadang-kadang mereka tak rasa pun keperluan untuk belajar ilmu mengurus. Baik, maka pada pagi ini, mungkin apa yang saya boleh kongsi sikit adalah, sebab itulah dalam program yang terbaru kami, dalam Grand Finale yang berakhir pada 30 hari bulan 12 tempoh hari, kita memperkenalkan Rocket Research Diary. Okey. So sebenarnya Rocket Research Diary ini adalah salah satu tools yang sangat-sangat dahsyat, yang sangat-sangat berimpak tinggi, kerana ilham Rocket Research Diary ini adalah datang daripada saya sendiri dan para protegi saya, dan juga mereka-mereka yang telah berjaya GOT dan graduate before time. So rahsia mereka, mereka menggunakan diary. Cumanya diary yang pernah mereka gunakan sebelum ini mungkin tidak sebaik ini. Okey, tidak seteliti ini, kerana mereka try and error juga. Maka apa yang saya boleh kongsi kelebihan daripada Rocket Research Diary ini adalah, kita telah kenal pasti ada 30 masalah pelajar master PhD. Ada 30 masalah pelajar master PhD. Antaranya adalah mereka lupa tarikh mereka mendaftar. Ya, ramai, hampir 90% mereka gagal kenal pasti dan tahu bila tarikh mereka mendaftar. Sedangkan tarikh mereka mendaftar itu sangat penting. Dan saya dapat merasakan borang-borang perlanjutan yang banyak di atas meja front desk KPT pada pagi ini adalah mungkin disebabkan mereka lupa bila tarikh mereka mendaftar. Baik, that's why pada muka yang pertama dalam Rocket Research Diary ini, kita minta mereka untuk perkara pertama, langkah pertama yang mereka mesti tulis pada diary mereka adalah mereka mesti catat tarikh mereka mendaftar. Okey? Tarikh mereka mendaftar. Okey? Sebab itu, saya suka beri analogi yang mudah sebegini. Bayangkan anda sedang berada dalam bilik peperiksaan kertas matematik. Okey? Baik. Anda diberikan masa 2 jam ataupun 3 jam dalam kertas tersebut. Anda mula masuk pada jam 8 pagi sebagai contoh, dan anda akan keluar pada jam 11 pagi. Maka begitulah keadaannya tarikh anda mendaftar. Maka bila anda mendaftar pada tarikh 20 hari bulan 6 2015, maka sepatutnya anda kena tahu selepas 3 tahun anda perlu bergraduat. Maka kerana itulah dalam Rocket Research Diary ini kita letakkan besar-besar My Master PhD Journey, dengan bermula dengan anda masuk tahu dan tarikh bila anda mula mendaftar. Baik, kemudian yang terakhir, okay? Sebab saya juga ada, sebab lepas ni saya kena naik ke tingkat 2, ada urusan yang lain. Maka sebelum saya berhenti, saya nak berikan tips yang ketujuh, iaitu yang terakhir adalah setelah kita berusaha menggunakan step yang pertama, rancang dari awal, kenal pasti bila waktu menulis, kenal pasti bila waktu sibuk, patuh pada perancangan, cuba dan ubah timing dan sebagainya. Kemudian belajar ilmu mengurus dengan menggunakan Rocket Research Diary. Yang terakhir yang paling ampuh adalah mesti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apalah gunanya kita merancang menggunakan teknik yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam, tiba-tiba kita lupa untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya nak sebut yang terakhir, doa adalah senjata paling hebat. Dan bukan hanya anda yang berdoa, tetapi anda mesti pastikan yang berdoa, yang turut sama berdoa adalah suami. Yang turut sama berdoa adalah ibu dan ayah. Yang turut berdoa adalah anak-anak, jiran-jiran, penyelia. Maka tips yang terakhir adalah berdoa. Baik, maka untuk pagi ini, okay, live daripada KPT,
Mudah-mudahan ada manfaat. Okey, dan saya minta maaf sebab hari itu semasa saya live pada 2 hari bulan 1 2018 tempoh hari. Okey, kelihatan video kedua saya, okey, kelihatan dia ada sikit masalah dan tak boleh post. Okey, tak boleh posting. Maka pagi ni seumpama macam qada semula lah. Okey, so saya mendoakan ke semua rakan-rakan saya yang live sekarang ataupun yang sedang struggle untuk selesaikan tesis masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu anda. Dan sebelum saya berakhir, saya nak bagi tahu satu lagi perkara, iaitu saya minta anda yang menonton sekarang untuk tolong bantu rakan-rakan yang lain, sebab sekarang saya sedang memberikan online training secara percuma. Okey, saya ulang balik. Saya memberikan online training secara percuma sebagai azam pertama saya apabila melangkah ke tahun 2018. Jadi memang saya plankan dengan tim saya untuk hari pertama tahun 2018, kami akan berikan online training secara percuma. Dan jika anda tahu berapa nilai online training tersebut, okey, nilainya adalah RM1,377. Okey, itu nilai yang kami berikan. Maksudnya dengan nilai rakaman, nilai video, nilai ilmu, itu harganya. Dan kami azam tahun 2018 kami nak kongsi seramai mungkin. Kami nak bantu seramai mungkin. Dr. Rokai nak bantu seramai mungkin. So saya minta semua yang menonton sekarang sebarkan maklumat ni. Dr. Rokai sedang memberikan online training. Okey, secara percuma. Dan insya-Allah online training tersebut kami hanya akan buka dalam tempoh 1 bulan sahaja. Okey, 1 bulan daripada 1 Januari 2018 sehingga berakhirnya hujung bulan ini. So tempoh anda rebut dapatkan online training tersebut secara percuma dalam tempoh 1 bulan. Okey, selepas itu mungkin team akan charge. Okey, so saya dah harapkan anda yang menonton sekarang boleh promosikan online training. Cuma ramai yang tanya kepada saya, doktor, apa bezanya online training dan juga personal training, personal coaching? Okey, baik. Sebenarnya tak ada beza. Okey, tak ada beza. Okey, bezanya adalah satu, bila anda hadir dengan personal coaching saya, anda akan berjumpa dengan saya, kita akan duduk sekali secara berhadapan. Okey, dalam bahasa orang kampung saya dipanggil sebagai talaki. Okey, bertemu lutut. So saya akan bantu secara depan-depan. Saya akan bantu tunjukkan satu demi satu secara berhadapan. Tetapi apabila sebut online training, bermaksud anda masuk sahaja link yang saya dan tim berikan dalam Facebook saya, dalam website saya drrocket.com, anda cuma klik sahaja pada link yang diberikan dan ikut arahan yang diberikan. Dan setelah itu anda akan menerima mesej daripada tim saya. Anda boleh subscribe. Setelah itu, selepas anda subscribe, anda akan dapat 5 video. Ada 4 video yang mana dalam 4 video itu saya bantu anda, saya ajarkan anda, saya kongsikan, saya bincangkan satu demi satu kaedah macam mana untuk anda belajar dan selesaikan tesis anda secepat yang mungkin. Dan paling best, saya juga berikan 1 workbook percuma. Okey, so best ke best. So ada 3 e-book, minta maaf, ada 3 e-book. Okey, 1 workbook, ada 3 e-book. Saya minta maaf, saya agak keliru sikit pagi ni. Okey, sebab bau kopi pagi ni, okey. So, saya nak ulang balik, dalam online training itu anda cuma masuk dalam link yang diberikan, kemudian anda klikkan dan ikut arahan seterusnya. Setelah anda menerima mesej daripada tim saya, terus subscribe. Kemudian anda akan dapat 4 video. Okey, 4 video, 1 workbook percuma dan 3 e-book percuma. Ha. Okey, dan yang paling best, anda akan dipantau oleh saya secara berkala. So, ramai yang kata, oh, takkan doktor bagi macam ni? Yes, kalau tak percaya, cuba. Okey, anda pergi ke link tersebut, ikut arahan, anda akan dapat menonton 4 video saya, anda boleh tengok berkali-kali, tak faham, ulang lagi, ulang, berkali-kali. Sampai anda rasa jemu tengok muka saya. Okey. Kemudian anda akan dapat workbook percuma
just ikut saja, ikut saja. Tolong share, okey, tolong share. Okey, tolong share. Tiga, satu workbook percuma yang anda akan ikut arahan sebagai nota. Okey, maknanya bila anda belajar daripada video tersebut, anda akan ada nota workbook yang akan kita berikan, yang kita berikan secara percuma sekali dalam video tersebut. Kemudian akan ada tiga e-book percuma. Okey. Dan yang paling best, saya akan pantau anda secara berkala. Anda cuma perlu buka email sahaja. Okey. So best ke best. So mohon, saya mohon semua yang menonton sekarang ni, okey, tolong sharing, tolong share, share. Sebab di antara tekan butang share, okey, please tolong tekan butang share. Sebab bila banyak anda share maklumat yang baik kepada orang lain, Allah akan buka kepada anda pintu-pintu kemudahan. Itulah pengalaman saya masa buat master PhD hari itu. Makin ramai saya membantu orang lain, okey, Allah Ta'ala buka kemudahan kepada saya. Dan protegi-protegi saya juga begitu. Bila mereka membantu lebih ramai, mereka share lebih ramai, mereka tolong lebih ramai orang, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bantu buka pintu kemudahan untuk mereka. Okey? So percayalah. Sebab itu saya sebut tadi, tips yang ketujuh adalah berdoa, okey, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bantu anda. Dan jangan lupa set combo roket masih ada. Okey, boleh pergi ke page saya dan juga ke website saya. Okey. Dan anda kena ingat, Rocket Research Diary ini tiada tarikh luput. Okey. Tiada tarikh luput. Okey, dia bukan diary yang biasa. Okey. Diary ini bukan diary yang biasa, dia diary yang luar biasa yang akan bantu anda merancang pengajian anda. Jadi saya nak bagi tahu, di antara kelebihan Rocket RRD ini adalah ia tiada tarikh luput. Okey. Diary ini akan mula digunakan oleh anda pada hari anda mencatatkan kerja anda sehinggalah anda selesai. Baik, maka sekadar itu untuk pagi ini. Salam hormat daripada saya, Dr. Rocket. Okey, dan terima kasih kerana sudi menonton. Dan jangan lupa grab online training saya dan sebarkan seramai mungkin untuk manfaat, insyaAllah, kerana saya juga mahukan pahala free daripada sharing anda. Maka yang terakhir, anda belajar, Dr. Rocket urus. InsyaAllah. Bye-bye. Salam hormat daripada KPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.